Acara ini dipersembahkan oleh Bugar itu pilihan, buktikan. Entrasol. Siap. Ntar bang, saya pindahkan dulu. Kapal tanker Samudra Biru 168 yang mengangkut Pertalite dan Pertamax dari Jakarta menuju depot Pertamina Pontianak terbakar di Muara Jungkat setelah dihantam kapal kargo kain rokan permai. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menjadi terdakwa dugaan kasus korupsi penjualan aset BUMD milik Pemprov Jatim melalui PT Pancawira Usaha dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Selamat malam pemirsa, Anies Malam kembali hadir untuk menemani istirahat Anda. Selain dua informasi tadi selama satu jam ke depan, kami akan hadirkan informasi seputar sejumlah tabrakan kecelakaan kapal di sejumlah daerah. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Anies Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dua orang mengalami luka-luka dalam peristiwa tabrakan kapal yang terjadi di perairan dekat Pulau Damar, Kepulauan Seribu, Jakarta dini hari tadi. Sementara 32 orang lainnya berhasil dievakuasi.